Indonesian Fashion Chamber kembali menyelenggarakan acara tahunan Indonesia International Modest Fashion Festival di Jakarta Convention Center. Event yang berlangsung selama 3 hari bertujuan memperkenalkan keragaman produk fashion Indonesia. Puncak acara Indonesia International Modest Fashion Festival 2024 dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center Senayan pada Kamis 31 Oktober. Menampilkan 1.500 lebih koleksi modest fashion dari 2018 desainer asal Indonesia dan mancanegara, gelaran berskala internasional ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan produk modest fashion Indonesia sekaligus memperkuat eksistensinya di kancah global. Salah satu desainer Indonesia menilai Indonesia International Modest Fashion Festival dapat memberikan rasa bangga terhadap wastra Indonesia dan kain tradisional Indonesia dapat dilestarikan oleh kalangan Gen Z. Mudah-mudahan acara-acara yang mengutamakan kain-kain wastra Indonesia ini lebih banyak dan lebih sering lagi karena biar memperkenalkan kepada Gen Z sekarang ini untuk budaya-budaya kain-kain wastra dari seluruh Indonesia yang bisa kita bikin menjadi lebih fashionable.